Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada tuan-tuan, puan-puan dan warga maya yang dihormati sekalian. Syukur kepada Tuhan kerana kita dapat bersiaran dalam sesi perkongsian ilmu pada petang ini. Buat makluman semua, sesi perkongsian ilmu kita pada petang ini adalah jaringan bersama Pejabat Pendidikan Daerah Pendang, Kedah dengan School Improvement Partner Plus ataupun SIP daripada Negeri Johor yang akan berkongsi ilmu tentang budaya kerja berkualiti melalui SKPMG 2 Kaedah 6P. Tuan-tuan, puan-puan dan warga maya sekalian, sebagai pembuka tirai majlis perkongsian ilmu kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Sufiuddin bin Ahmad, Penolong PPD Sektor Pembelajaran PPD Pendang Kedah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah, Ya Allah, segala kebajikan. Dan kepada Engkaulah, Ya Allah, kembali segala urusan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kami berkumpul pada hari ini adalah kerana-Mu, Ya Allah. Oleh itu, Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan Majlis Perkongsian Ilmu Pejabat Pendidikan Daerah Pendang bersama SIP Partner Plus Negeri Johor pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami keberkatan ilmu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu, Ya Allah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, sesungguhnya kami mengharapkan agar matlamat yang ingin dicapai dalam program ini terkabul hendaknya melalui kudrah dan iradah-Mu, Ya Allah. Justru, iringilah segala tindakan kami dengan kesejahteraan, keselamatan, kecemerlangan dan keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang lurus dan benar. Berkatilah usaha kami ini dalam melahirkan modal insan berwibawa, meningkatkan kualiti kerja bagi menjana transformasi pendidikan serta memacu kemajuan dan kemakmuran agama, bangsa dan negara. Allahumma inna na'uzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sufiuddin bin Ahmad atas bacaan doa itu tadi. Semoga perkongsian ilmu kita pada petang ini mendapat berkat dan manfaat sepenuhnya. Majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada yang berusaha, Tuan Haji Wan Kalim bin Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Pendang, Kedah. Dipersilakan, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Notib, anak perempuan Perakjun, Pegawai SIP Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Pendang, Kedah, selaku pengacara program Maya kita pada hari ini. Yang saya hormati Tuan Haji Ahmad Nasiruddin bin Tulus, Pegawai SIP Plus PPD Muar, selaku penceramah kita pada hari ini. Yang dihormati pengerusi SIP Plus Johor, Tuan Azman Safi'i dan ahli-ahli jawatan kuasa teknikal yang mengurusetiakan majlis kita pada pagi ini. Yang berusaha Ustaz Sofiuddin bin Ahmad, Penolong PPD Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah Pendang yang memimpin bacaan doa kita tadi, pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah di Kedah dan Johor, tuan-tuan dan puan-puan pengetua dan guru besar,
dan barisan kepimpinan sekolah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, ingin saya panjatkan rasa kesyukuran yang amat sangat kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya jua dapat kita bertemu dalam program yang sangat besar ertinya kepada seluruh warga pendidikan khususnya di daerah Pendang ini, di negeri Kedah, di Johor dan di mana sahaja siaran ini dapat diikuti. Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam menjayakan program ini yang saya dipahamkan diuruskan sepenuhnya oleh pegawai-pegawai SIP Plus Negeri Johor yang dipengerusikan oleh Tuan Azman Safi'i selaku pengerusi SIP Plus Negeri Johor. Terima kasih Tuan Azman Safi'i dan kru-kru yang terlibat. Penghargaan khas saya tujukan kepada Tuan Haji Ahmad Nasaruddin bin Tulus, pegawai SIP Plus, pejabat pendidikan daerah Muar Johor yang bertindak sebagai penceramah kita pada hari ini bagi membicarakan dan mengupas satu tajuk yang sangat signifikan kepada kerja buat pegawai-pegawai di PPD dan sekolah, iaitu budaya kerja berkualiti berdasarkan SKPMG 2 dengan penekanan khusus kepada pendekatan 6P. Terima kasih Tuan Haji. Saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin pendidikan di sekolah khususnya di daerah Pendang ini agar mengikuti sepenuhnya program ini dan memahami segala maklumat yang disampaikan oleh penceramah kita nanti yang saya yakin sangat penting dan berguna dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi yang kita uruskan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan perkongsian kolaboratif antara PPD Pendang dan PPD Muar serta SIP Johor ini. Semoga segala usaha kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran yang setimpal di akhirat kelak. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Wan Kalin atas ucapan alu-aluan tadi. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan serta warga maya sekalian, SKPMG 2 adalah tidak asing lagi dalam kalangan warga pendidik. Ia dibangunkan khusus sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Juga bertujuan untuk menambah baikkan pelaksanaan penilaian kendiri sekolah. Instrumen SKPMG 2 merupakan instrumen yang berorientasikan tindakan, berorientasikan dengan menitik beratkan kualiti dan berasaskan evidence. Penilaian instrumen ini dilaksanakan sepanjang tahun dan melibatkan semua warga sekolah secara menyeluruh. Melihat akan kepentingan SKPMG 2 ini, PPD Pendang, Kedah dengan kerjasama berkolaboratif dengan SIP Negeri Johor telah berkongsi perkongsian ilmu agar pelaksanaan SKPMG 2 dapat membentuk budaya kerja yang berkualiti di sekolah. Okay, tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan penceramah kita pada petang ini iaitu Tuan Haji Ahmad Nasaruddin bin Tulus, seorang pegawai SIP Plus PPD MUA Johor yang mempunyai kelayakan sebagai Master Trainer dengan memegang Certificate Coach daripada IAB. Beliau juga merupakan lepasan gradual NPQEL IAB dan juga memegang Sarjana Pengurusan dan Pendidikan. Beliau berpengalaman sebagai seorang penolong kanan pentadbiran, penolong PPD Pengurusan Sekolah Menengah, PPD MUA dan juga pernah menjawat jawatan sebagai seorang pengetua. Pengalaman beliau amat luas sekali. Bukan sahaja dengan pengalaman, tapi beliau juga adalah banyak memberikan sumbangan, banyak menulis buku dan juga inovatif kepada pembangunan pendidikan sekolah kita. Okay, seperti contohnya, beliau telah menulis sebuah buku yang digunakan oleh hampir semua negeri, iaitu Kit Bimbingan SKPMG 2.
okay, menggunakan kaedah 6P, okay, editor, penulisan amalan terbaik PGPTS 25, okay, penasihat pada kajian tindakan dan banyak lagi sumbangan beliau dalam bidang pendidikan. Okay, dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Haji Ahmad Nasruddin bin Tulus, okay, untuk menyampaikan ataupun membuat perkongsian ilmu kepada kita pada petang ini. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nutrip, pegawai SIT Partner Plus PPD Pendang Kedah selaku moderator bagi siaran webinar Budaya Kerja Cemerlang Berkualiti berasaskan SKPMG 26P pada petang ini. Yang saya hormati Tuan Haji Wan Khalim bin Ahmad, pegawai pendidikan daerah Pendang Kedah dan semua warga pendidikan PPD daerah Pendang Kedah. Syukur Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama bersiaran dalam siri webinar perkongsian ilmu antara kami SIP Plus di negeri Johor dan juga di daerah Pendang Kedah. Baiklah. Menyentuh tentang budaya kerja cemerlang, dia tidak lari daripada konsep Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dan semua sekolah di daerah Pendang Kedah pada tahun 2025 akan menjadi sekolah TS25. Dan bila sekolah TS25, ini bermakna semua barisan kepimpinan yang ada di sekolah mempunyai satu kualiti yang dianggap kepimpinan berprestasi tinggi dan semuanya itu mesti merujuk kepada standard kualiti yang telah pun ada di peringkat KPM iaitu menggunakan SKPMG2. Yeah? Dan di peringkat sekolah, semua dari segi keberhasilan kepimpinan PGB, kalau kita lihat di sini, izinkan saya gunakan pointer, nampak di sini. Sekolah berkualiti dapat diukur, dapat dinilai apabila sekolah telah pun berjaya melaksanakan keperluan semua standard dalam SKPMG2. Dan kita lihat dari segi keberhasilan kepimpinan PGP, kita dapat ukur daripada kualiti ataupun peratusan yang telah pun dilaksanakan di peringkat sekolah yang kita kenali sebagai penerapan kendiri SKPMG2. Dan pada masa yang sama juga, kalau kita lihat semua pegawai-pegawai di PPD yang terdiri pada SIP, SISC dan pegawai-pegawai di PPD juga berperanan dari segi pengupayaan dan juga bimbingan serta sokongan kepada semua barisan kepimpinan di sekolah. Okay? Dan pengupayaan bimbingan pegawai-pegawai di PPD juga merujuk kepada kandungan SKPMG2. Dan akhirnya, kalau kita lihat keberhasilan semua pegawai di PPD dapat diukur menerusi pencapaian PKPPD masing-masing. Jadi tahniah saya ucapkan kepada PPD daerah Pendang tadi yang telah pun menunjukkan skor 5 bintang dalam PKPPD. Jadi bila sebut SKPMG2, kita yang ada di PPD dan ada di sekolah, kita mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu memastikan sekolah berkualiti melaksanakan keperluan berasaskan kepada NAMPI. Saya akan huraikan apa yang dimasukkan dengan NAMPI itu. Baik, sebut saja sekolah kualiti, terbayang kepada kita akan dua situasi. Yang pertama, kualiti ditentukan melalui proses. Apa sahaja kerja, apa sahaja tindakan, apa sahaja mekanisme yang dilakukan oleh semua aktiviti di sekolah. Pentadbiran, kurikulum, HEM dan KOKO. Semua melibatkan proses-proses kerja di bawah unit masing-masing. Kualiti sekolah juga boleh dilihat melalui produk ataupun hasil ataupun keberhasilan. Contohnya peningkatan SPM dalam nilai GPS ataupun peningkatan skor SKPMG2 itu sendiri
dan banyak angka tujuh yang boleh dikemukakan yang menunjukkan keberhasilan ataupun outcome yang ditunjukkan oleh sekolah. Dan semua sekali merujuk kepada satu standard yang dipiawai, yang dipatenkan oleh KPM, iaitu yang ada di dalam buku merah ni, SKPMG2. Yeah. Untuk perkongsian hari ini, saya lebih menjurus kepada perkongsian bagaimana sekolah juga warga pegawai PPD dapat melaksanakan satu tanggungjawab yang penting, membimbing sekolah bagaimana melaksanakan proses kerja yang berkualiti berasaskan SKPMG2. Yeah. Namun, dari segi penarafan kendiri di peringkat sekolah ataupun pegawai-pegawai di PPD, saya tidak akan sentuh secara detail kerana yang itu sudah pun sedia maklum di peringkat sekolah melalui PPS, pegawai pelaksana standard sendiri yang telah pun melaksanakan dari segi penarafan kendiri. Okay. Kita masih terlupa bahawa hakikatnya keperluan yang utama sekarang ni bagaimana kita dapat membimbing sekolah dan kepimpinan sekolah dapat membimbing pemimpin di bawahnya untuk melaksanakan proses kerja yang berkualiti mengikut keperluan SKPMG, SKPMG2. Semuanya ada dinyatakan di sini secara implisit, iaitu menggunakan 6P. Tetapi kalau kita lihat dalam buku SKPMG2 ni, di dalamnya semua melibatkan penerangannya menyebutkan kaedah bagaimana nak melaksanakan persekolahan. Tetapi hakikatnya, kerja buat di sekolah juga, pegawai di PPD semua bertanggungjawab bagaimana dia dapat membimbing kepada sekolah, memberitahu, memberi tujuh ajar bagaimana nak melaksanakan nantinya. Secara mudah, 6P adalah satu prinsip kerja dalam organisasi yang basicnya iaitu menggunakan PDCA. Cuma 6P di sini ada tambah saja. Kalau plan, P yang pertama perancangan, P yang kedua do iaitu pelaksanaan, yang ketiga check yang melibatkan dua aktiviti iaitu pemantauan dan penilaian, dan action yang terakhir adalah penambahbaikan dan juga pendokumentasian, ataupun di sini saya huraikan di sini sebab P yang asasnya ada empat, P, D, C, A, tetapi pada check di sini ada pemantauan, penilaian, action, penambahbaikan dan pendokumentasian. Sebab tu ada di sini 6P, ya, 6P di sini. Manakala pendokumentasian tu bukanlah satu proses yang terakhir. Apabila kitaran 6P lengkap baru buat pendokumentasian, tidak. Maksudnya pada peringkat, semua peringkat kitaran ni proses pendokumentasian juga telah pun berlaku. Ya, pada peringkat perancangan, pendokumen juga, pendokumentasian juga telah pun berlaku di sini. Contohnya dalam minit mesyuarat, surat menyurat, dokumen-dokumen yang rasmi dan sebagainya sudah ada dalam bahagian perancangan. So, saya nak berkongsikan di sini bagaimana proses kerja 6P ini. Yeah, saya nak relatekan dengan semua elemen yang terkandung dalam SKPMG2, standard 1 dan standard 4. Yeah, standard 1 hingga standard 4. Kalau kita lihat dalam buku SKPMG2 yang merangkumi aspek kualiti, standard kualiti, tahap tindakan dan juga tahap kualiti, pada tahap tindakan inilah sebenarnya dah digambarkan di situ prinsip kerja kualiti 6P-nya ada di situ. Sebagai contoh, pada standard kualiti 3.1.2.2, program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang dan tahap tindakan dia ada 4 peringkat yang saya merahkan di sini. Yang pertama, merancang program. Yang kedua, melaksanakan program. Yang ketiga, menilai keberkesanan program. Dan yang keempat, mengambil tindakan susulan. Jadi kalau kita lihat di sini susunan dia, cara
kita membimbing peringkat sekolah dan kepimpinan sekolah membimbing kepada kepimpinan yang di bawah dan sebagainya, kerjanya, urutannya masih lagi menggunakan 6P ataupun PDCA. Merancang, melaksana, menilai, mengambil tindakan dan ada satu lagi yang tidak dinyatakan yang sudah semestinya di peringkat sekolah melaksanakan iaitu pendokumentasian. Okay? So, saya akan cuba ulas tahap tindakan yang ada pada setiap elemen SKPMG 2, standard 1, 2, 3 dan 4 menggunakan beberapa contoh dan itulah yang tugas utama semua pegawai di PPD apabila membimbing ke sekolah, kita memastikan bahawa semua proses kerja mengikut kitaran yang lengkap. Barulah akhir sekali sekolah dapat melaksanakan penerapan kendiri yang lebih sempurna, yang lebih jujur, yang lebih telus sifatnya. Ya. Satu lagi saya berikan contoh di sini. 1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PDP secara profesional dan terancang. Jadi kalau kita lihat tahap tindakan, ayat-ayat dia juga masih merujuk kepada 6P. Melaksana, maklum balas, maknanya penilaian, pemantauan dan penilaian dan mengambil tindakan susulan, iaitu kalau kita lihat di sini kaitannya dengan aspek penambahbaikan. Walaupun dia memula melaksanakan pencerapan PBD, tidak dinyatakan di sini perkataan merancang, tapi sudah semestinya PGB wajib melaksanakan perancangan awal sebelum pencerapan PDP dapat dilaksanakan. So, huraian saya, perkongsian saya lebih menjurus kepada tahap tindakan di sini, ya, yang menjurus kepada budaya kerja kualiti 6P yang saya kongsikan nanti. Baik, bagaimana saya dapat hasilkan satu template yang menggambarkan PDCA ataupun 6P yang saya kaitkan dengan tahap tindakan pada satu paparan muka surat di sini yang membolehkan semua pegawai di PBD dapat menggunakannya apabila melaksanakan kebimbingan ataupun kepimpinan-kepimpinan di sekolah dapat merujuk kepada kandungan proses PDCA atau 6P di sini. Ayat yang kita kekalkan di sini merujuk kepada ayat standard, penyataan standard, standard quality, tahap tindakan dan tahap kualiti. Ini dah ayat yang standard yang masih kita ambil 100% di dalam buku SKPMG 2. Tetapi apabila kita melaksanakan bimbingan di sekolah, kita merujuk pada tahap tindakan. Sewajarnya kita kena cerakinkan dia bagaimana ianya berfungsi daripada plan, do, check and action. Nah, jadi inilah proses bimbingan nampinya di sini. Dan ini adalah huraian proses kerja merujuk kepada tahap tindakan dan juga tahap kualiti. Dan di sini juga disertakan beberapa contoh evidence ataupun dokumentasi yang boleh dijadikan kepada sandaran sewaktu kita membimbing di sekolah ataupun di kepimpinan sekolah sendiri sewaktu membimbing SLT ataupun MLT di sekolah. Apabila proses bimbingan ini selesai, barulah pihak sekolah dapat melaksanakan penerapan kendiri melalui kaedah ataupun menilai melalui jawatankuasa PPS di tingkat sekolah, portal NKRA pada fasa 1, 2 dan 3. Akhirnya barulah kita akan dapat satu standard kualiti sekolah keseluruhannya yang diukur berdasarkan peratus pencapaian keseluruhan. Namun, apa yang kita bagikan contoh ayat-ayat yang terkandung dalam elemen 6P di sini adalah ayat yang begitu mudah, ringkas, yang merujuk kepada standard yang boleh digunakan oleh pegawai di PBD ataupun
barisan kepimpinan di sekolah BGB, SLT dan juga MLT. Namun sewaktu bimbingan dijalankan di sekolah, kita akan dapat tambahan-tambahan lain, perkara-perkara lain yang boleh dikembangkan, yang boleh ditambahkan untuk mencerminkan, untuk menjelaskan dengan lebih mendalam, lebih meluas berkaitan dengan evidence-evidence ataupun proses kerja PDCA ataupun 6P di sini. Baik, saya ingin kongsikan beberapa contoh yang terkandung dalam kit bimbingan ini. Kita merujuk kepada standard 1, iaitu standard kepimpinan. Baik, saya ambil satu standard 1 dulu. Standard 1, 1.1, PGB sebagai peneraju. Dan kalau kita lihat di sini, inilah ayat yang asas yang ada dalam buku SKPNG 2 yang menerangkan PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan OJT yang ditetapkan tercapai. Yeah. Standard kualitinya ini, tahap tindakan ini dan tahap kualitinya juga dinyatakan. Ini adalah ayat-ayat yang tidak boleh diubah, yang 100% kita ambil daripada buku SKPNG 2. Tetapi daripada tahap tindakan ini, bagaimana pegawai-pegawai di DPD, SIP, SISC apabila melaksanakan bimbingan 6P kepada sekolah, yang inilah yang kita perlukan penghuraian, perlukan penjelasan sewaktu kita membimbing. Kita pergi fasa yang pertama dulu, iaitu perancangan. Kalau kita lihat di sini, tahap tindakan yang pertama menyediakan garis panduan format perancangan strategik, yang itu saja. Tetapi dari segi perancangan, maknanya kita wajib membimbing kepada PGB atau semua PK. Kalau PGB, dia akan membimbing SLT, MLT lah. Tentang perancangan penyediaan RPS sekolah secara menyeluruh yang melibatkan kurikulum, HEM dan co-curriculum, sumber manusia, pembangunan aset, keuangan dan lain-lain lagi yang ada di sekolah dengan menentukan strategi pencapaian KPI dan juga menyediakan garis panduan serta format. Maknanya elemen yang pertama kita bimbing bagaimana barisan kepimpinan sekolah membuat perancangan. Jadi di sekolah juga, PGB juga berperanan membimbing rakan SLT, MLT untuk membuat perancangan awal, menyediakan RPS. Dan saya berikan beberapa contoh dokumentasi ataupun yang boleh kita jadikan evidence, dan evidence ini juga boleh dimasukkan di dalam penarafan kendiri dalam portal NKRA seperti minit mesyuarat, laporan bengkel, penjanaan matlamat strategik semasa, penjanaan TOW, KPI, jangka pendek dan juga jangka pandang. Dan ada juga dokumentasi-dokumentasi lain yang tidak dapat dinyatakan di sini tetapi banyak ataupun ada terdapat di sekolah juga boleh dimasukkan di sini. Ini hanyalah sebagai contoh sahaja. Yang itu. Kita pergi masuk yang kedua, pasal proses bimbingan yang kedua, pelaksanaan. Jadi dalam fasa pelaksanaan kita membimbing bagaimana PGB melaksanakan proses penyediaan RPS sekolah berdasarkan kaedah dan standard RPS yang sesuai serta pendokumentasian dia. Di situ maknanya waktu kita bimbing, kita perlukan alat ataupun perlukan tool, iaitu kita perlukan penjanaan pelan tindakan, pelan operasi. Bagi sekolah TA25 sudah semestinya kita menggunakan pintas dan juga OPPM. Yang itu. Okey. Kita pergi yang seterusnya, iaitu yang ketiga, cek ataupun pemantauan dan penilaian. Maknanya bimbingan kita kepada sekolah bagaimana kita membimbing tentang dari segi elemen pemeriksaan, pemantauan, penganalisaan, penilaian dan penambahbaikan RPS sekolah berdasarkan keperluan. Yang ni. So maknanya kita akan bertanya kepada guru besar, PGB, SLT, MLT bagaimana nak menilai RPS semasa, merujuk kepada RPS tahun lepas, kita nilai semula ikut keperluan sekarang,
keperluan pandemik, mungkin ada penambahan-penambahan dari segi pelan risiko dan sebagainya. Mungkin di situ kita ada dari segi evidence yang sesuai dengan kita, kita merujuk apakah senarai semak, apakah instrumen yang boleh kita gunakan dari segi proses penambahbaikan ataupun penilaian semula dalam penyediaan RTS sekolah. Dan akhir sekali, kita membimbing juga kepada pihak sekolah bagaimana pihak sekolah dapat melaksanakan penambahbaikan terhadap penghasilan RPS yang dihasilkan, iaitu kita membimbing dengan kaedah yang berkesan untuk melaksanakan penambahbaikan. Dan dari segi yang pentingnya, bagaimana RPS itu dapat disebar luas kepada seluruh warga sekolah dan juga pemegang taruh dengan lebih berkesan. Yeah. Dari segi dokumentasinya, sudah semestinya kita merujuk kepada buku rancangan pemajuan sekolah itu sendiri. Yeah. Kemudian tu alat yang digunakan untuk menyebar luas sudah semestinya ada dalam buku SKPMG 2 standard 1.12 dalam portal NKRA ataupun dalam media rasmi sekolah ataupun dalam media cetak, ataupun yang tidak ada di sini yang biasanya ada ialah dalam buku pengurusan sekolah. So elemen 6P di sini inilah rangka kerja kita di PPD apabila kita membuat bimbingan, membuat coaching kepada SLT MLT di sekolah, inilah dia proses dia. Okay? Saya sewaktu membuat coaching dan mentoring, saya akan menggunakan 6P ini untuk memudahkan saya untuk melaksanakan checking pada realiti sewaktu pelaksanaan proses grow. Yeah, bagi sekolah TA25, dipaham bagaimana grow berlaku. Dalam realiti, kita akan tanya bagaimana sekolah merancang, bagaimana sekolah melaksanakan suatu tugasan, bagaimana sekolah membuat pemantauan penilaian, dan akhir sekali bagaimana pihak sekolah dapat melaksanakan penambahbaikan. Sekiranya proses-proses ini dapat dilaksanakan dengan sekolah, ini sudah menunjukkan bahawa kitaran proses kerja berkualiti yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah pada tahap yang sempurna. Bila tahap sempurna, apabila dirujuk kepada tahap kualiti ini, biasanya tahap 1, tahap 2, tahap 3 semua sekali memenuhi peluang, biasanya sekolah akan meletakkan dirinya pada satu aras yang lebih tinggi, yang lebih sempurna. Dan apabila kita lihat membuat verifikasi reski penarafan, skor yang diberikan ianya lebih munasabah, ianya lebih tepat, ianya lebih telus kepada situasi sekolah itu sendiri. Ya, yeah, yang itu. Kita ambil yang kedua, contoh yang kedua. Standard 1.1.3. PGP mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara sistematik, secara terancang dan sistematik. Walaupun kalau kita lihat tahap tindakan di sini ada tiga saja, melaksana pemantau, menyedia rumusan pemantauan, mengambil tindakan susulan, tetapi proses bimbingan semua pegawai di PPD kepada barisan PGB, SLT, MLT di sekolah tetap menggunakan kitaran yang sama 6P. Ia bermula mesti daripada perancangan. Bagaimana kita membimbing PGB dan barisan SLT, MLT tentang perancangan penyediaan pemantauan pengoperasian sekolah secara menyeluruh. Aspek kurikulum, HEM, KOKO, semua manusia dan sebagainya. Sudah semestinya kita memerlukan contoh ataupun evidence yang ada di sekolah. Nah, contohnya seperti takwim pemantauan. Bagi setiap unit, kurikulum ada takwim pemantauan sendiri, HEM ada takwim pemantauan sendiri, kurikulum pun ada, dan unit-unit lain juga ada takwim pemantauan sendiri. Kemudian tu ada instrumen dia sendiri dan ada tool-tool yang lain yang boleh dijadikan sebagai alat yang boleh menyokong kepada proses perancangan itu dilakukan terlebih awal. Kemudian tu kita bimbing dia bagaimana dia nak melaksanakan aspek pemantauan.
Maknanya bila melaksanakan aspek pemantauan, sudah semestinya kita menggunakan atau merujuk yang pertama, instrumen pemantauan itu sendiri. Jadual kutipan data. Contohnya kalau di sekolah, pada setiap hari, pada setiap minggu, ada saja jadual guru bertugas mingguan, guru bertugas harian, itu di bawah HEM. Di bawah kurikulum ada jadual pemantauan PDP, ada pemantauan hasil kerja murid dan pelbagai-pelbagai lain, laporan-laporan yang boleh dikemukakan. Itu merujuk kepada proses pelaksanaan PGB mengetahui pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik. Dan semuanya ini dilakukan secara kepimpinan teragih. Maknanya barisan SLT, barisan MLT sama-sama bergerak melaksanakan pemantauan pengoperasian sekolah secara menyeluruh. Yang itu. Selepas melaksanakan pemantauan ataupun pengoperasian sekolah dan sebagainya, kita wajib juga bimbing sekolah dari segi pemantauan penilaian pengoperasian sekolah. Dari segi penganalisisian, penilaian, penambahbaikan, ini bukan RPS ya, dari segi pengoperasian sekolah itu, contohnya kita menggunakan laporan analisis, pemantauan, laporan intervensi ataupun apa saja laporan yang boleh dianalisis daripada dapatan-dapatan pemantauan pengoperasian sekolah itu sendiri di peringkat dalaman. Kemudian tu akhir sekali barulah kita come out dengan apakah penambahbaikan. Kalau dulu tidak ada, sekarang ada. Ataupun berlaku sesuatu kekurangan. Ataupun berlaku sesuatu aduan dan sebagainya berkaitan dengan pemantauan pengoperasian sekolah. So di situ mungkin ada satu proses penambahbaikan yang dikemukakan oleh barisan SLT-MLT yang akan digunakan untuk mengatasi isu ataupun kelemahan-kelemahan semasa. Itulah dia dianggap sebagai elemen penambahbaikan. So tanggungjawab kita juga tidak lupa dari segi membimbing kaedah yang berkesan untuk membuat penambahbaikan. Biasanya proses penambahbaikan ni yang kerap kali saya lakukan apabila kita buat pemantauan di sekolah dan sebagainya, saya akan membuat refleksi kepada barisan pengurusan sekolah. Hari ini kita buat pemantauan awal sesi awal persekolahan daripada pagi dan sebagainya. Kita akan bertanya secara brainstorming. Kalau kita lihat di situ, kita akan jumpa elemen-elemen yang kita tanpa sedari di luar daripada jangkaan SOP waktu pandemik dan sebagainya. Dan kita minta sekolah supaya cadangkan alternatif yang terbaik yang boleh dilaksanakan berdasarkan situasi, kompetisi, kesesuaian sekolah masing-masing. So itulah di antara proses bimbingan kita, bagaimana kita bimbing dalam elemen penambahbaikan di peringkat sekolah. So inilah dia PDCA. PDCA. Sebenarnya di peringkat sekolah, PDCA ni sebenarnya telah pun berlaku tanpa disedari dan sebagainya. Dan sewaktu kita memimpin di sekolah, elemen ni juga yang kita kena lihat sesatu persatu. Adakah kitaran ni telah pun berlaku dengan sempurna. Dengan sempurna. Dan kita boleh lihat juga dari segi evidence ataupun tutul yang digunakan dalam penambahbaikan, contohnya laporan intervensi, dokumentasi ataupun apa-apalah yang boleh dijadikan evidence. Skor evidence SKPMG dalam portal NKRA bagi standard 1.13. Kalau kita buka dalam portal NKRA, SKPMG itu pada sekolah berkenaan, kita akan dapat lihat skor yang diberikan dan apakah evidence yang dinyatakan. So di situ kita boleh rujuk dan sebagainya. Jika berlaku kekurangan, so kita kena cadangkan, kita bimbing kepada sekolah bagaimana dia nak menambah baik dan sebagainya. So inilah proses bimbingan kita yang menjurus kepada proses kerja kualiti. Pastikan kitaran PDCA ini lengkap, barulah kita bimbing sekolah dari segi tahap kualiti, adakah mengikut ketetapan pemantauan, adakah ianya menyeluruh, menyeluruh keseluruhan, adakah dia menyeluruh hanya merangkumi perancangan dan pelaksanaan saja,
check dan action belum lagi, itu pun tidak menyuruh. So kita kena lihat ini semua sekali, kemudian tu secara berterusan dan berkala. Maknanya 6P ataupun PDCA tu bukan terhad pada satu masa tentu, dia berterusan, loop, okay? Continuously dan sebagainya. Dan apabila kitaran ni lengkap, apabila sekolah memberikan skor yang tinggi dengan data-data dan sebagainya, saya rasa tidak mustahil dari segi pemverifikasian, dari segi penarafan sendiri, ia menggambarkan satu situasi yang telus, jujur dan maknanya dari segi integriti di sekolah tu boleh dipercayai. Ya, yeah? Yang itu. Saya tidak dapat mengkongsikan ataupun menjelaskan keseluruhan bagi standard 1 di sini yang banyak. Saya hanya bagikan contoh saja supaya penjelasan saya kepada rakan-rakan di PPD jelas. Apabila kita membimbing di sekolah, kita membimbing dari segi proses kerja yang betul. Maknanya proses kerja yang betul, itulah elemen PDCA. Ingat tak kita apabila diaudit oleh PKPPD, bagaimana juru audit melihat kerja kita dengan sempurna? Maknanya dia akan melihat kita dari segi kitaran PDCA, bagaimana kita melaksanakan perancangan dengan sempurna. Kemudian tu dia akan audit kita bagaimana kita melaksanakan dari segi pelaksanaan. Kemudian tu check dan action. So begitu jugalah apabila kita membimbing di sekolah, kita relate dengan SKPMG2, kita gunakan pendekatan yang sama PKPPD ini sewaktu kita membimbing di sekolah, tetapi cuma di sekolah PDCA itu ditukar, dijelmakan menjadi 6P, tetapi asasnya masih sama. Dan di peringkat sekolah juga, apabila saya melakukan pengalaman saya di daerah saya sendiri, sebenarnya perkara ini mereka telah sedar dan mereka telah pun laksanakan. Cuma dari segi pemberatan di pihak pengurusan, yang manakah pemberatan yang mereka laksanakan? Sebahagian besarnya kekurangan yang ada di sini iaitu pada peringkat C dan A, check dan action. Yeah? Manakala dari segi perancangan dan pelaksanaan, biasanya sekolah tidak menghadapi sebarang masalah. Sebahagian besar telah pun dilaksanakan dan diurus penuhnya dengan sempurna oleh semua jawatankuasa di peringkat bawahan, oleh jawatankuasa DPS. Cuma dari segi kekuatan, kita pastikan supaya check and action tu benar-benar berlaku telus dan ianya berlaku dengan berkesan oleh barisan PGB, SLT dan MLT di sekolah. Yeah? Okey, saya ambil contoh bagi standard 2. Saya ambil contoh standard 2.1.2, pembangunan sumber manusia diurus secara terancang. Jadi tahap tindakan di sini. So maknanya bila kita membimbing di sekolah, maknanya kita gunakan tahap tindakan ni untuk kita jelaskan nampinya itu sendiri. Okay? Dari yang pertama, perancangan. So kita membimbing kepada fikir pentadbiran, hem, kukuh dan sebagainya tentang perancangan program pembangunan sumber manusia yang diurus secara terancang. Kalau fikir pentadbiran, sudah semestinya ada data dari segi e-operasi, keperluan guru, kecukupan guru, kemudian tu data-data yang berkaitan kecukupan EKP dan sebagainya. Yeah? Jadi sudah semestinya kita memerlukan dokumentasi ataupun evidence yang menjurus kepada analisis sumber kompetensi sumber manusia, analisis SKPMG2, analisis keperluan latihan TNA, perancangan program pembangunan sumber manusia dan sebagainya. Kemudian tu bagaimana kita nak melaksana? So kita kena bimbing juga. Maknanya bimbingan kita dari segi pelaksanaan program. Sudah semestinya di situ ada kertas kerja, ada pelan tindakan, pelan operasi, dalam perancangan strategik yang menjurus kepada pembangunan sumber manusia. Yeah? Maknanya kat situ adalah yang berkaitan dengan coaching, mentoring, pelaksanaan PSC untuk guru, dari segi dokumentasi, pematuhan pelan tindakan, pelan operasi. Bagi TR25 sudah semestinya
dia menggunakan program PITAS dan juga OPTM. Okay? Inilah antara evidence-evidence yang boleh disandarkan apabila kita membimbing dari segi pelaksanaan program pembangunan sumber manusia. Okay? Kemudian tu kalau kita lihat ayat yang ketiga, menilai keberkesanan program, maknanya program pembangunan manusia. Jadi contohnya kalau guru, program PLC, coaching, mentoring dan sebagainya, pintar OPTM dan sebagainya, kita wajib juga pastikan sekolah melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap semua program pembangunan sumber manusia. Dia menilai sendiri berkesan atau tidak. Yeah. Ianya menepati kriteria kejayaan yang ditetapkan ataupun tidak. Yeah. Kemudian itu, apakah laporan-laporan program yang boleh kita dapati, dan yang penting sekali mungkin post-mortem program berkenaan. Sama ada ianya diteruskan untuk program akan datang ataupun ada penambahbaikan ataupun ada pengubahsuaian akibat daripada pandemik dan sebagainya. Okey. Dan akhir sekali kita bimbing juga apakah penambahbaikan pada masa akan datang berkaitan dengan program pembangunan sumber manusia. Kita akan tanya, kita akan inquiry. Mungkin yang ini sesuai untuk yang ni. Contohnya kalau PLC bagi subjek mata pelajaran, ianya berbeza mengikut tahap guru dan juga mata pelajaran yang dipikirkan sesuai di peringkat sekolah dan sebagainya. Kemudian tu dari segi pendokumentasian sudah semestinya kita akan lihat dari segi rekod SPL KPM, pencapaian nilai mata kredit bagi semua guru yang ada di sekolah, semuanya direkod dalam SPL KPM. Kemudian tu ada tak hari anugerah kualiti? Kemudian tu program intervensi PLC dan sebagainya, termasuk juga di sini iaitu evidence yang berkaitan dengan skor SPL KPM bagi standard 2.1.2 dalam portal NKRA. Satu lagi, bagi standard 2.3.1 keuangan, keuangan ni. Ini perkara yang sangat penting, tak kira sekolah menengah, sekolah rendah. Dan apabila kita pegawai, apabila membimbing ke sekolah ataupun PGB, membimbing SRT, MRT dan sebagainya, kalau kita lihat di sini tahap tindakan dia, menyedia anggaran perbelanjaan, melaksanakan perbelanjaan, melaksanakan pemantauan perbelanjaan, mengambil tindakan susulan. Jadi ayat ni dah menerangkan PDCA. Kalau kita lihat yang pertama, menyedia anggaran perbelanjaan, maknanya membuat perancangan. Maknanya bimbingan kita, bila kita ke sekolah, maknanya kita lihat bagaimana perancangan pengurusan keuangan sekolah secara terancang dan sistematik dilaksana, dirancang di peringkat sekolah. Sudah semestinya kita melihat pelan perancangan tahunan keuangan sekolah. Perancangan anggaran perbelanjaan tahunan, perancangan tahunan dari segi penyelenggaraan ataupun pelupusan aset ataupun yang berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Yang itu penting ataupun yang kita kenali evidence yang paling mudah, ABM. Menyediakan ABM, menyediakan anggaran belanja mengurus keuangan sekolah. Dia ada dua, ABM, keuangan. Itu penting. Kemudian tu kita membimbing bagaimana pelaksanaan perolehan dan perbelanjaan dilaksanakan di peringkat sekolah. Yang ini memang sudah sedia maklum bahawa semua GPK, SLT dan MLT mempunyai tanggungjawab bagaimana nak melaksanakan semua perolehan dan perbelanjaan mengikut tata cara SOP berkeliling punca kuasa keuangan yang sedia ada. Itu sewaktu dilaksanakan. Sebab tu pemantauan tata cara perolehan dan keuangan sangat penting di sini. Kemudian tu rekod perbelanjaan juga mesti ada. Seperti invoice, minta, sebut harga dan sebagainya. Yang tu. Kemudian tu kita bimbing juga yang ketiga, melaksana pemantauan dan perbelanjaan. Maknanya kita bimbing juga dari segi pelaksanaan, bagaimana nak laksana audit dalam terhadap semua aktiviti perolehan di sini. Maknanya pelaksanaan audit dalam itu sendiri.
Kemudian itu laporan audit dalam, laporan perbelanjaan kewangan, minit mesyuarat kewangan. Ini adalah evidence-evidence yang wajib ada dari segi tabik urus melaksanakan pemantauan perbelanjaan. Dan akhir sekali, mengambil tindakan susulan, maknanya dia kaitannya dengan aspek penambahbaikan. So, bimbingan kita, maknanya kita bimbing dari segi menambahbaik peningkatan kualiti pengurusan sekolah. Kalau dulu dapat teguran daripada audit sekolah, so kali ini kita buat penambahbaikan sistem yang baru, yang lebih berkesan. So, itulah yang kita kenali sebagai penambahbaikan untuk mengatasi isu-isu yang kekurangan daripada elemen pemantauan dan juga penilaian. So, dokumen yang terlibat di sini ataupun evidence yang boleh dikongsikan seperti laporan tindakan audit sekolah, laporan tindak ikut ataupun pelaporan SKPMG 2 bagi 2.3.1 itu sendiri. Okey, saya ambil contoh bagi standard 3.1. 3.1 ni menjurus kepada pengurusan kurikulum. Contoh yang saya berikan di sini yang boleh saya boleh kongsikan bagi standard 3.1.2.2. Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang. Program peningkatan kualiti pengajaran guru. Program peningkatan kualiti PDP guru. Kalau kita lihat tahap tindakan di sini ada 5. Yang pertama, sudah ada perkataan merancang. Yang kedua, melaksana program. Yang ketiga, menilai keberkesanan program. Yang keempat, mengambil tindakan susulan. Jadi kalau kita lihat tahap tindakan di sini, sudah jelas adanya 6P ataupun PDCA. Jadi waktu kita bimbing, kita pergi yang pertama dulu bagaimana pihak sekolah melaksanakan perancangan. Perancangan pengurusan peningkatan kualiti PDP guru secara terancang. Semua subjek, semua bidang terlibat. Sudah semestinya dokumentasi ataupun evidence yang sesuai yang perlu dikemukakan, contohnya pelan perancangan pembangunan profesionalisme guru. Ini semua ada dalam perancangan strategik. Ini semua boleh dirujuk dalam pintas, boleh dirujuk dalam OPPM ataupun evidence lain yang berkaitan dengan perkeliling semasa yang memerlukan bahawa program peningkatan kualiti PDP guru itu wajib dilaksana di peringkat sekolah. So, perancangan itu wajib ada. Kemudian tu yang kedua, melaksana program. Melaksana program, maknanya bila melaksana program, dia memerlukan ketetapan tarikh, kertas kerja, kesesuaian masa, kewangan dan sebagainya, yang merangkumi contohnya program pembangunan profesional itu sendiri seperti PLC, minit mesyuarat, pelaporan PSC ataupun pelaporan SPL KPM itu sendiri. Itu sewaktu melaksana program pembangunan PDP guru berkenaan. Yang itu. Kalau bagi sekolah TA25 jelas, pintas bagi KRA yang kedua iaitu dalam aspek kualiti guru. Dan dalam kualiti guru itu sudah semestinya salah satu daripadanya iaitu bagaimana program peningkatan profesional guru yang boleh dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu. Yang itu. Kemudian tu, kita bimbing juga bagaimana peringkat sekolah dapat melaksanakan pemantauan penilaian yang berkesan. Walaupun dah laksanakan PSC, program-program yang bersifat dalaman dan sebagainya, pastikan juga ada penilaian dilakukan di peringkat sekolah, peringkat dalaman, peringkat bidang, peringkat panitia dan sebagainya. Mungkin di situ ada instrumen keberkesanan program, ada instrumen pemantauan, kemudian tu ada laporan daripada SPL KPM ataupun ada laporan daripada PLC itu sendiri ataupun post-mortem yang berkaitan dengan pelaksanaan PLC yang telah pun dilaksanakan di peringkat sekolah. Dan laporan-laporan ini sekiranya terdapat suatu kekurangan ataupun ketidakakuran dan sebagainya, kita hendaklah meminta
apakah elemen penambahbaikan yang boleh dikemukakan sebagai satu alternatif untuk mengatasi isu-isu kelemahan yang timbul daripada pemantauan penilaian yang telah dilaksanakan. So itu semua sekali adalah berkaitan dengan action ataupun penambahbaikan. Okay? Yang itu. So ini bagi contoh 3.1 berkaitan dengan program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang. So kalau kita lihat tahap tindakan ni jelas. Maknanya tanggungjawab kita apabila kita ke sekolah, PDCA-nya inilah dia pada ruangan tahap tindakan. Satu lagi juga 3.1.2.3 program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang. Kalau tadi guru, ini murid. Lebih kurang sama juga. Maknanya kalau dari segi TS25, pintasnya dia merujuk kepada KRA yang ketiga, iaitu dalam aspek kemenjadian, maknanya persekitaran pembelajaran bermakna ataupun boleh kaitan dengan kemenjadian murid. Kemenjadian murid itu sendiri. Dan ini menjurus kepada aspek pembelajaran murid. Pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang. Pembelajaran murid perlu ditingkatkan. So maknanya kalau kita lihat di sini, tahap tindakan yang pertama merancang program. Ada tak program yang berkaitan dengan peningkatan pencapaian murid? Biasanya ada. SPM, STP. Kalau skor rendah dia berkaitan dengan PBD, berapa peratus TP 1, 2 dapat dikurangkan. Semua sekali nak meningkatkan kepada peningkatan TP yang lebih tinggi dan sebagainya. Kemudian tu yang kedua, melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran. Plan. Maknanya bukan plan, maknanya do. Melaksana program tu. Kemudian yang ketiga, menilai keberkesanan program, iaitu cek, pemantauan dan penilaian. Dan akhir sekali mengambil tindakan susulan. So, evidence-evidence yang ada ni, sebahagian besarnya, kalau kita lihat di sekolah, sewaktu kita membimbing di sekolah, kita akan dapat banyak evidence yang boleh dikemukakan oleh peringkat sekolah. Kadang-kadang kita akan dapat pelbagai evidence-evidence yang boleh kita sangkutkan, kita kaitkan pada peringkat PDCA di sini. Yang ada di sini adalah contoh-contoh tertentu saja. Yang itu. Baik, kita pergi standard 3.2, pengurusan co-curriculum. Dalam pengurusan co-curriculum juga, sama juga dengan yang lain, elemen yang lain, maknanya proses bimbingan yang kita laksanakan kepada PGB, SLT dan MLT di sini, kita menggunakan PDCA atau NAMP mesti kena kaitkan dengan tahap tindakan. Jadi kalau kita lihat di sini, ayat tahap tindakan, kelab persatuan diurus secara sistematik dan terancang. Tapi ayatnya di sini, perkataan yang pertama merancang, yang kedua melaksana, ketiga merekod dan yang keempat mengambil tindakan susulan. Ianya semua menerangkan proses PDCA. Proses PDCA. So saya tak perlu detail secara mendalam di sini. Maknanya proses bimbingan PDCA nanti ini, inilah yang kita kaitkan dengan tahap tindakan yang perlu kita bimbing di peringkat sekolah. Saya ambil contoh satu lagi, standard 3.3, pengurusan hal ehwal murid. Saya berikan contoh di sini, 3.3.2.1, iaitu disiplin murid diurus secara profesional dan terancang. Jadi kat sini kalau kita lihat, tahap tindakan dia tidak ada merancang. Dia terus menyebar luas peraturan sekolah. Walaupun menyebar luas, tapi di peringkat sekolah, kita memang bagaimana ianya nak merancang menyebar luas. Itu juga sangat penting. Dia bukan maksudnya sekaligus terus menyebar luas. Maknanya ada aspek penting yang di peringkat awal dari segi perancangan. Bagaimana dia merancang dari segi menyebar luas peraturan sekolah dengan berkesan. Kemudian tu menguat kuasa peraturan sekolah. Ini melaksana. Menguat kuasa maknanya melaksana peraturan ataupun disiplin undang-undang oleh badan yang diberi tanggungjawab oleh peringkat
sekolah, biasanya lembaga pengawas dan sebagainya. Yang ketiga, menganalisis data disiplin. Ini sudah mestinya dalam aspek check, ya, pemantauan dan penilaian. Merancang program pendidikan disiplin, sepatutnya merancang program pendidikan disiplin daripada data analisis data yang sedia ada. Data itu digunapakai sebagai data driven untuk dijadikan alternatif sebagai satu intervensi untuk merancang satu program bagi mengatasi isu yang terlibat berkaitan dengan disiplin. Jadi kalau kita lihat merancang program di sini bukannya di awal, kerana disiplin ini tak boleh dirancang lebih awal. Maknanya kita lihat situasi yang semasa, apa data driven yang ada, kemudian tu barulah kita kemukakan cadangan alternatif yang sesuai di peringkat M untuk mengatasi isu yang timbul berkaitan dengan disiplin di peringkat sekolah. Kemudian tu melaksanakan program pendidikan disiplin. Ini maknanya kitaran tu dah masuk kitaran kali kedua PDCA dia. Dan jangan lupa, biasanya selepas melaksanakan pemantauan penilaian terhadap program di bawah peningkatan disiplin, biasanya kita akan dapat usaha-usaha penambahbaikan yang dilakukan di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah. Maknanya PDCA-nya mesti berlaku di peringkat sekolah. Jadi itu. Seterusnya, bagi 3.3, 4.1 contoh, program dan perkhidmatan kesihatan murid diulur secara sistematik dan terancang. Ini pun sama juga. Menyelaras pemeriksaan. Walaupun menyerah, tapi maknanya kita kena lihat dari segi aspek perancangan. Bagaimana dia merancang menyelaras pemeriksaan kesihatan, rawatan dan imunisasi. So, kat situ mesti ada satu takwim. Dari segi pemeriksaan kesihatan setahun berapa kali dan sebagainya. Kemudian tu merancang program, melaksanakan program, mewujudkan persekitaran yang bermaluat tentang kesihatan. Nampaknya di sini macam yang akhir sekali, mewujudkan persekitaran yang bermaluat tentang kesihatan di sini. Ini macam impak, tapi yang ini boleh kita kaitkan dari segi elemen penambahbaikan. Selepas melaksanakan program, kemudian tu kita nilai program di situ, biasanya kita akan lihat penambahbaikan, maknanya kita buatkan satu sudut info, mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan, papan-papan info yang sesuai di kantin, di sudut-sudut tertentu yang kita boleh paparkan, yang boleh memberi kesedaran kepada semua murid di sekolah. Dan itulah dianggap sebagai elemen penambahbaikan. Jadi kalau kita bimbing bagi unit sektor pembangunan murid, maknanya PDCA-nya itulah dia. Ataupun 6P yang itu kepada sekolah. Yang itu. Dan akhir saya berikan contoh bagi standard 4. Saya tidak memberikan secara detail bagi semua elemen, saya berikan contoh saja. Bagi 4.1.1, guru merancang pelaksanaan PDP secara profesional dan sistematik. Sebelum guru melaksanakan PDPC, sudah sepertinya kalau kita lihat yang pertama, aspek perancangan itu sendiri. Menyediakan RPH, menentukan kaedah, menyediakan ABM. Kalau kita lihat tahap tindakannya ada tiga. Tetapi bimbingan bagi SIC kepada sekolah, dia tetap menggunakan 6P ataupun PDCA. Kita lihat yang pertama, bagaimana guru merancang dari segi perancangan PDPC secara profesional dan sistematik. Sudah semestinya, dia memerlukan sukatan pelajaran, BSKP, SPI yang berkaitan, jadual waktu, format penulisan RPH dan sebagainya. Kemudian itu, dan aspek pelaksanaan, bagaimana dia menyediakan RPS, sudah semestinya lah ada standard kriteria yang perlu dipatuhi dari segi penulisan objektif itu sendiri. Kalau PA25 ditambah dengan kriteria kejayaan, dengan itu mesti ada aktiviti dan mungkin ada tambah lagi dari segi impak
dari segi yang lain-lain yang terkandung dari segi format penulisan RTN itu sendiri. Kemudian tu pemantauan penilaian. Dalam penulisan RTN itu ada elemen pemantauan penilaian. Bagaimana dia melaksanakan pemantauan penilaian? Mungkin kat situ ada senarai semak sendiri. Mungkin di situ ada kaedah pemahatiran pelaksanaan PBD itu sendiri yang boleh dimasukkan di dalam aspek pemantauan dan penilaian bagi pelaksanaan PDBC. Jadi baru guru merancang dan elemen penambahbaikan. Mungkin elemen penambahbaikan guru boleh daripada sumbang saran bersama rakan lain berkaitan dengan pelaksanaan PBD, dia akan kemukakan satu kaedah yang baru ataupun yang dulu tak pernah guna, sekarang dia nak cuba guna, gunakan pendekatan PDPR. Tentunya dia gunakan kaedah permainan waktu buat pemantauan penilaian, dia dirancang, dia akan gunakan kaedah apa tu, Kahoot dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh elemen penambahbaikan yang dirancang di peringkat awal sebelum melaksanakan PDPC yang itu. Kemudian itu 4.2.1, guru mengawal proses pembelajaran secara profesional dan terancang. Ini mengelola mengelola isu pelajaran, mengelola masa PDPC dan memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. So kat sini juga guru wajib merancang. So bimbingan HIC, bagaimana guru merancang dari segi aspek pengelolaan skop pembelajaran murid itu. Maknanya dia masih lagi merujuk pada sukatan pelajaran di SKP, kriteria kejayaan dan juga langkah perkembangan aktiviti. Kemudian tu bagaimana dia nak laksana kemudian tu sewaktu dia laksana, sewaktu dia mengelola, kemudian tu kaedah pemerhatian sewaktu dia melaksanakan PDD, kemudian tu sewaktu pengembangan aktiviti PDPC itu sendiri, iaitu mengelola masa PDPC. Kalau kat situ mesti ada ketetapan masa berapa minit yang dibahagikan dari segi pengembangan aktiviti dan sebagainya. Dia menentukan tempoh masa dari segi intro, pengembangan dan kemudian tu penutup dan sebagainya. Dan tu aktiviti PAK 21 dalam kumpulan dan sebagainya. Dan tu yang ketiga, melaksanakan pemantauan penilaian. Ini pun penting juga. Maknanya bagaimana suatu cikgu mengelola di sini elemen-elemen PBD, elemen tempat, elemen PAK 21 diambil kira. Maknanya penilaian terhadap tahap ketetapan masa dengan aktiviti pembelajaran serta penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. Dan akhir sekali, jangan lupa kita sewaktu refleksi dengan guru tadi, bagaimana dia akan tambah baik daripada PDP yang dirancang hari ini untuk yang akan datang, mesti ada satu elemen penambahbaikan yang difikirkan sesuai ataupun mungkin sesuai untuk murid ni, mungkin sesuai untuk murid yang lain ataupun bergantung kepada pembelajaran terbeza yang dilakukan di peringkat bilik darjah tertentu. So kat situ kita akan dapat lihat elemen penambahbaikan yang itu. Maknanya kat situ kita akan lihat dari segi evidence refleksi ataupun impact di situ. Baik, simulasi. Simulasi ni merujuk kepada apabila saya ambil satu contoh ada beberapa contoh simulasi yang saya berikan di sini. Contoh dia bagaimana pendekatan 6P ni digunakan untuk kita membuat penyiasatan, selepas tu kita membuat tindak susun, membuat bimbingan apabila kita jumpa satu perkara yang tidak akur ataupun kes-kes aduan yang berlaku di sekolah. Contohnya di sini, ulasan pemantauan oleh pegawai-pegawai BPD mendapati sekolah X menghadapi masalah penyediaan dokumen RTS. Contohnya pengetua ini baru saja 3 bulan berkhidmat. So, Tuan BPD meminta pegawai-pegawai di BPD lah bertanggungjawab membuat tindak susul kepada bimbingan PGB tersebut. So bagaimana kita sebagai pegawai di BPD, arahan di BPD untuk melaksanakan bimbingan kepada kes aduan ni tadi yang berkaitan dengan RTS. So yang ini kita kena relatekan dengan SKPM 2. So saya berikan kaedah di sini.
Contohnya, kita perlu ada satu pelan tindakan. Pelan tindakan yang pertama sama juga kita gunakan nanti. Bagaimana kita nak rancang? Kita sebelum pergi, kita buat perancangan. Langkah yang pertama, kita kaji dulu isu utama berkaitan dengan data SKPMG2 sekolah berkenaan. Kemudian tu yang kedua, kita tentukan skop. Kalau kita lihat di sini berkaitan dengan RPS, dia merujuk pada standard 1.1.1 dan standard 1.1.2. So kita kena rujuk balik, kita kena dalami balik dan kita kena kuasai balik. Kemudian tu langkah yang ketiga, kita mendalami keperluan 6P bagi standard 1 tadi. Bagaimana kita nak bimbing 6P-nya bagaimana, PDCA ni dan sebagainya. Maknanya kit 6P ni sebagai rujukan sewaktu kita bimbing di sekolah dan sebagainya. Kemudian tu langkah yang keempat, buat temujanji dan laksanakan bimbingan coaching dan mentoring. Maknanya kita gunakan pendekatan mudah, kita laksanakan grow, suatu proses coaching dan mentoring. Kemudian tu kita juga kena laksanakan pemantauan dan penilaian. Maknanya kita mengupaya potensi koci ataupun PGB, SLT ataupun MLT yang kita coach tadi supaya mereka dapat mencari alternatif yang terbaik untuk mengatasi isu. Mengupaya potensi koci untuk merangka pelan tindakan yang seterusnya. Buat snack kepada sekolah berkenaan. Dan akhir sekali jangan lupa, kita selepas kita buat bimbingan dan sebagainya, kita akan mahu dengan dokumentasi lah. Kita akan melaporkan dalam sistem ataupun ada sistem sendiri dan sebagainya. Di tingkat kami, kita menggunakan iBank. Kemudian selepas buat pelaporan, jangan lupa kita wajib melaksanakan follow up, follow through. Sama ada tindakan yang dirangka oleh koci tadi dapat dilaksana, diambil, dilaksana dengan berkesan. Yang itu. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah yang kata proses bimbingan tadi. Sekiranya ada isu, apabila kita melaksanakan bimbingan di sekolah, kita masih lagi merujuk kepada PDCA di sini. Jadi tanggungjawab kita, coach, kita kena faham di sini. Elemen apa, bagaimana kita nak bimbing, kita kena lihat di sini. Kemudian kita kena tahu juga evidence yang ada di peringkat sekolah. Kemudian tu kita bantu, kita laksana pada peringkat grow. Dan terusnya akhir sekali, kita wajib membantu PGB, SLT, MLT untuk melaksanakan tindakan yang terbaik. Itu selepas proses grow berlaku, maknanya proses coaching dan mentoring berlaku. Jadi, baik, ringkasannya begini. Isunya tadi, PGB baru kurang mahir dalam penyediaan RPS sekolah. So, tanggungjawab kita, kita sewaktu bimbing, maknanya kita kena kuasai dulu standard 1.1, 1.1.2. Yang ini. So, bila kita nak bimbing, kita gunakan pendekatan 6P. Maknanya kita pastikan kita nak bimbing supaya dia dapat menghasilkan proses penyediaan RPS dengan berkualiti. Maknanya dia wajib laksanakan 6P atau PDCA. So, maknanya kita harap 6P tu wajib dilaksanakan satu persatu ikut urutan, ikut ketertiban dengan sempurna. Waktu kita bimbing, ikut satulah. Yang pertama, kita bimbing bagaimana dia melaksanakan perancangan. Kemudian tu kita bimbing bagaimana dia melaksanakan penyediaan RPS dan sebagainya. Dan mungkin sewaktu kita membuat penyiasatan kes aduan dan sebagainya, waktu perancangan tu okey. Kemudian tu kita waktu pelaksanaan okey. Tetapi waktu pemantauan dan penilaian tidak okey. Ada terdapat kekurangan. Biasanya kalau salah satu saja kita dapat kenal pasti kekurangan. Yang berikutnya juga, contohnya kalau pemantauan penilaian tidak berlaku dengan sempurna, sudah semestinya penambahbaikan juga tidak berlaku. Sebab itu penyediaan RPS itu di peringkat sekolah tidak lengkap dan tidak sempurna. Dia dah rancang, dah laksana, tetapi yang ini yang kurang, sudah semestinya juga yang akhir juga tidak sempurna. So apabila kita dah jumpa begini, mudahlah untuk kita membuat bimbingan, membuat peneguhan, membuat pengkayaan terhadap elemen yang kita jumpa di sini. Jadi cara mudahnya,
6 P ini sangat membantu kita sewaktu kita melaksanakan reality checking, sewaktu kita buat coaching mentoring menggunakan pendekatan grow. Okay. Bila pendekatan grow dalam reality checking, kita tak boleh terus detect kepada satu isu itu pada punca. Biasanya kita akan bermula dengan tahap yang pertama. Kita akan mencari inquiry pada tahap perancangan. Yeah. Kalau perancangan dah selesai, yes, okay, kita pergi yang kedua, next step, pelaksanaan. Biasanya rancang laksana ini tidak menjadi masalah di peringkat sekolah. Yeah. Yang menjadi masalah pada tahap yang ketiga, pemantauan dan penilaian. So, di situlah fungsi utama semua pegawai di PPD, bagaimana kita mengupaya sekolah boleh melaksanakan pemantauan dan penilaian dengan berkesan. Dan akhir sekali, barulah dia akan boleh kemukakan dari segi elemen penambahbaikan. Dan akhir sekali, barulah dia boleh melaksanakan pendokumen kajian di sini. So, apabila kita dah selesai, kita akan nampi, kita bimbing tadi, barulah kita melakukan dalam hal bimbing. Bagi di sekolah sendiri, contohnya kalau PGB itu dia membimbing PPS untuk menghasilkan RPS. Bagi sekolah TA25, ianya boleh dijadikan laporan dalam pelaporan one page coaching atau kita kenali sebagai OPC. So ada dua situasi. Kalau PPD membimbing sekolah, pelaporan bimbingannya dia menjadi IBimbing. Kalau PGB itu sendiri, dia membimbing rakan-rakan SLT, MLT yang baru untuk menjadikan RPS. Bimbingan itu boleh dijadikan rekod dalam OPC. Dibagi sekolah TS25. Jadi dia dah ada satu rekod coaching dan juga mentoring. Dan akhir sekali, jangan lupa kita wajib laksanakan follow up, follow through. Di sekolah juga, PGB wajib laksanakan follow up, follow through. Okay? Dan akhir sekali, dia wajib dilakukan dalam SPL KPM dalam ruangan coaching dan mentoring untuk mendapatkan nilai mata kredit. Okay? Nah, itu. So, maknanya ini kerangka ini menunjukkan bagaimana proses 6P ini boleh digunakan oleh kita pegawai-pegawai di PPD apabila diarahkan untuk melaksanakan penyiasatan. Bilanya berlakunya sesuatu aduan, ketidakakuran berlaku di sekolah. Tetapi apabila kita dah jumpa sesuatu isu dan kita jumpa punca dia, dan waktu itulah kita boleh buat bimbingan. Membuat dipanggil correction, membuat pencegahan sewaktu kita buat coaching dan mentoring. Semuanya kalau kita lihat, kenapa aduan berlaku, kenapa ketidakakuran berlaku, kerana biasanya puncanya pada salah satu kitaran 6P itu biasanya ada berlakunya ketirisan, ada berlakunya ketidaksempurnaan. So yang itu yang kita kena tambah baik. Okay? Contoh di sini, kalau penyediaan RPS, ni contoh saja, rancang okey, laksana okey, tetapi yang kurang pada pantau dan nilai. Sudah sebesar penambahbaikan tidak berlaku. So, tanggungjawab kita sekarang ni, kita bimbing, kita upayakan dari segi kepimpinan sekolah untuk memperbaiki dari segi aspek pemantauan, penilaian dan penambahbaikan. So, itu faedahnya bila kita faham. Kerja kualiti ikut 6P sangat mudah, sangat membantu kerja kita dan berkesan untuk mengupaya kepimpinan sekolah di sini. Okay. Bagi sekolah TA25, saya rasa tak jadi masalah. Bagi rakan-rakan SIP, SIC yang sudah ada certified coach, sangat mudah, sangat membantu dari segi keberkesanan kita melaksanakan coaching dan mentoring. Okay. Apabila kita menggunakan reality checking dalam group, kita gunakan ni, dia sangat membantu dari segi kita melaksanakan bimbingan yang berkesan. Baik, saya rasa itu saja perkongsian saja hari ini berkaitan dengan bagaimana di peringkat PPD MUA ataupun saya sendiri di PPD Johor. Bila sebut SKPNG2, dia tidak berkisar kepada, itulah dia, cari skor yang tinggi dan juga cari evidence. Yang lebih utama bagaimana sekolah dapat melaksanakan kerja dengan lebih sempurna, berkualiti
berasaskan PDCA ataupun 6P. Dan 6P itu mesti direlate kepada tahap tindakan yang ada dalam buku SKPM G2. So, saya hanya berikan contoh-contoh dan sebagainya. Saya tidak akan berikan secara detail. Semua sekali ada dalam kit bimbingan SKPM G2 yang simple ni, kecil dan sebagainya. Ianya mudah, boleh dibawa ke mana-mana dan sebagainya. Jika diperlukan, perlukan penjelasan mengikut unit dan sebagainya, rakan-rakan saya bersedia membantu. Yang baru minggu lepas daripada PPD Petaling Perdana, dia menghimpunkan semua barisan guru-guru GKMP dan juga KP. Bagaimana dia dapat mengupaya kerja kualiti menggunakan standard 3.1 dan standard 4. So, ikut keperluan. So, kalau macam tu dia ikut fokus yang tu, memang sangat square dan sangat berkesan, dan dia memberi dari segi keberkesanan, kesempurnaan bagi GKMP melaksanakan penilaian kendiri yang lebih telus, lebih tepat dan lebih jitu lagi. So, itu saja daripada saya, perkongsian saya hari ini. Segala kekurangan yang ada, saya mohon kemaafan, dan saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan SIT bagi PPD Penang Kedah, juga rakan-rakan saya daripada SIT Negeri Johor. InsyaAllah kita akan berkolaborasi dari masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Nasruddin bin Tulus atas penghuraian dan juga penjelasan yang amat mendalam tentang proses membimbing sekolah menggunakan kaedah 6P. Okey, jadi dekat sini kita secara tidak langsung telah membuktikan bahawa instrumen SKPM G2 itu adalah berorientasikan tindakan, berorientasikan kualiti dan berorientasikan evidence. Okey, bagi bagi kerja buat sekolah itu menjurus ke arah budaya kerja yang lebih berkualiti. Okey, semoga perkongsian itu tadi akan menjadi panduan kepada pegawai pendamping sekolah, PPS, okey, pegawai SIP Plus, pegawai SISC Plus dan juga pentadbir sekolah, okey, bagi membuat bimbingan sama ada di sekolah ataupun di dalam tu sekolah itu sendiri. Okey, diharap segala input yang dikongsikan okey akan dimanfaatkan oleh semua warga PPD dan juga warga sekolah. Saya mewakili pihak penganjur memohon kemaafan sekiranya ada sebarang kekurangan ketika mengendalikan sesi ini. Sekian, terima kasih.